Abang Jaya akan ditaraf kepada bandaraya pada tahun 2020 setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Malah Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ akan memiliki sebuah pusat kawalan lengkap bagi memantau aktiviti seperti aliran trafik, keselamatan tapak pembuangan sampah dan lain-lain. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata antara kriteria tersebut pendapatan melebihi RM100 juta dan jumlah penduduk melebihi 50,000. So Ampang Jaya dah melebihi 160 juta. 160 juta. Dan penduduk mesti lebih daripada 500,000. So Ampang Jaya pun dah lebih daripada 500,000, sudah 800,000. Cuma ada satu sikit saja adalah bila kita nak menaik tarafkan bandaraya mesti ada satu universiti di kawasan itu. Tetapi manakan tidak ada tanah lagi yang available, tetapi di Ampang ini banyak international school dan juga college-college. Beliau yang juga ahli Parlimen Ampang Jaya ditemui selepas merasmikan tapak senario Ampang dan tapak santai at Ampang Point yang boleh memuakan sehingga 23 peniaga food truck. Dalam pada itu jelas Zuraida mulai Januari tahun hadapan, sedikit kenaikan cukai taksiran dengan kadar minimum akan dikekuasakan. Cukai taksiran berkenaan sebelum ini tidak pernah dinilai bermula sejak 22 tahun lalu walaupun sepatutnya dinilai setiap 5 tahun.